Oke, yang pertama kita buka dulu. Kita siapkan jersey polosnya. Kemudian kita seleksi menggunakan quick selection. Seleksi bagian bajunya saja. Kemudian klik refine edge untuk menghaluskan bagian atau area seleksi. Nah, akan terbentuk layer baru. Lalu bikin background. Klik adjustment layer, pilih solid color. Tempatkan di bawah layer jersey-nya. Kemudian kita mau bikin garis-garis. Kita mulai dari bagian tengah dulu. Lalu kita klik pen tool. Kita bikin garis ya, atau part. Mulai dari sini, dari luar. Kita tarik ke sebelah sini. Kemudian kita buat garis mengikuti kontur bajunya. Jika sudah, klik kanan, kemudian pilih Make Selection. Lalu klik Adjustment Layer, pilih Solid Color. Kita pilih warna hitam. Blend modenya ubah menjadi Linear Burn. Kemudian klik kanan, klik Create Clipping Mask. Jika belum sesuai warnanya, kita bisa ubah lagi. Nah, objek yang pertama kita sudah selesai. Kita bikin garis-garis lagi. Caranya seperti tadi menggunakan pen tool. Kita bikin garis ke sini dengan sudut lancip ya. Seperti tadi, klik kanan Make Selection. Kemudian klik pada thumbnail layer maskingnya. Lalu pilih Brush Tool. Pada palet warna, pastikan warna putih di atas untuk menambahkan. Lalu arsir pada bagian yang terseleksi tadi. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Kita bikin lagi caranya seperti tadi. Nah, sekarang kita akan menghapus bagian yang hitam ini. Caranya seperti tadi, klik pada thumbnail layer mask, lalu klik brush tool, lalu warna yang hitam tempatkan di atas, lalu arsir pada bagian yang hitam, maka akan terhapus warnanya. Kemudian pilih adjustment layer,
ini solid color seperti tadi. Kemudian klik kanan, klik create clipping mask seperti tadi. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Lalu kita buat lagi ya seperti tadi caranya. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, and subscribe ya guys. Hapus dulu warna hitamnya, kemudian tambahkan warna merahnya.
Nah, untuk bagian pada tengah jersey-nya sudah selesai, kita lanjut pada bagian kerahnya. Caranya seperti tadi, kita seleksi atau kita buat garis part menggunakan pen tool. Jika sudah semuanya, kita tambahkan tulisannya. Oke guys, hasil akhirnya kan jadi seperti ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, and subscribe.